signifikan. Menurut kita menyelesaikan dengan caranya dan yang kangen serius, bahkan mungkin lebih. Nah di sini akhirnya kita melihat bagaimana budaya Islam kultural itu menyelesaikan masalah sekitar. Masalah sekitar itu apa? Bisa saja lihat aksi bela Islam itu yang dibela adalah lingkungan jalan. Politikus sering. Gitu. Kamu minta tolong ini ada beberapa petani mati ke LSM aja. Di sini berarti apa? Islam dalam tanda kutip tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah Muslim gitu. Nah, jadi misal lingkungan, jangan dikira itu bukan masalah penting. Kalau kita merasa bahwa sebagai Muslim kita adalah khalifah di muka bumi yang berarti adalah penjaga, pelindung segala macam, maka jika kita tidak peduli pada isu lingkungan, bullshit. Lantas maka mari kita belajar dari bangsa Jepang. Bangsa Jepang mengatakan nelayan melaut adalah tradisi kami, tapi kami tidak menjalaninya selalu atau melulu dengan cara tradisional. Nah, jadi ini mungkin perlu kita bedakan. Pertahankan tradisi tidak melulu dengan cara tradisional. Jadi mereka melaut nggak cuma pakai jaring segala macam atau pakai mencelupkan tangannya ke air laut untuk menakar. Iki kira-kira oke, anunya nggak iwaknya nggak dengan suhu. Enggak, mereka pakai sonar. Saat sonar tidak ketinggalan zaman, mereka pakai GPS. Jadi tradisi tidak lagi dijalankan melulu dengan tradisional. Nah ini ayo kita pikirkan. Kalau kita akan nyumuk-nyumuk di komisi rekomendasi. Sementara rekomendasi ada database bahwa di bumi yang ada di PW 33 provinsi dan PJ ada berapa ratus kabupaten. Inilah yang menjadi indikator landasan kita untuk menuju kepada otonom. Itu gambaran-gambaran analisa saya. Mungkin nanti ada kawan-kawan lain yang mempunyai strategi khusus. Karena apa? Di tingkat TB, Jawa Lesbumi untuk menjadi badan otonom menjadi tarif ulur. Ada beberapa kiai, Lesbumi jangan dijadikan otonom. Nanti kegiatan NU di PB maupun PW sepi. Ada lagi kawan-kawan kita yang seniman yang ingin mengeksplorasi diri tentang bagaimana kita menyampaikan karya-karya seni secara pure art. Orang pentas baca seperti itu, mungkin pentas seksi jenama ada kafir ngomong dan sebagainya. Nah, dari saya itu sebetulnya lagi belajar kepingin tahu bumi itu kan di daerah saya bahkan saya sendiri itu kan sangat buta kayak anwong tekor ditunjuk dibentuk ya di Temanggung. Tapi peran anu PCNU-nya sendiri aktif. Jadi PCNU sendiri di Temanggung itu menginstruksikan masing-masing MBJ itu harus dibentuk Lesbumi. Dan betul-betul dibentuk ning wonge itu kan hanya formalitas. Ya pokoknya sing iso kasarane gampangane sing iso nyanyi-nyanyi sithik teko dadi pengurus, sing seneng dekorasi nek panggung-panggung mulutan dadi pengurus. Dan semua butuh semua enggak ngerti semua. Blank kabeh. Sampai tingkat ranting pun sudah dibentuk, sampai plang-plang itu sudah dibikinkan instruksinya. Nah, saya itu kan dadi kita ngarep lah bingung tuh Mas. Mbok dikasih tahu sebetulnya untuk perbandingan saya itu kan kegiatan yang dilakukan PB maupun PW penggambaran Lesbumi itu api gimana, strukturnya gimana, wong nyun sewu struktur buta sampai divisi-divisi ngarang kabeh gitu loh. Nah, untuk gambaran sementara ini saya ingin masukkan dulu Mas struktur kepengurusan dulu ya. Misalnya kalau di PC itu perlu divisi-divisi enggak Mas? Ini kan kalau saya bicara perspektif cabang namanya. Ya, perspektif saya kan cabang ya betul. Karena saya dari cabang Pamekasan Madura. Kalau struktur itu sesuai dengan kebutuhan. Nah karena itu ketentuannya aku ya orang ngerti ya. Jenengan yang mungkin sudah dilaksanakan apa saja? Pertama jelas hubungan eksternal dan internal. Karena eksternal itu kita harus mengakomodir lembaga-lembaga seni budaya baik ada yang ada di kampus atau di masyarakat secara umum. Kalau internal itu tentang
kinerja teman-teman. Biar tidak semuanya dikerjakan oleh ketua. Ya, sekretaris bendahara, terus ada pembidangan, tidak jauh beda lah dengan lembaga-lembaga yang lain. Ini yang di mana tadi? Di Pemekasan. 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 Kalau yang kemudian tingkat MWC, pembentukannya koordinator atau kalau MWC itu kami masih belum. Masih dalam proses rekomendasi dari cabang. Begitu. Sehingga kami di MWC itu lebih banyak teman-teman cabang yang PC Les Bumi Kabupaten yang turun ke kecamatan untuk mengidentifikasi seni budaya yang sudah hampir punah. Kalau kegiatan dari Panjenengan CS yang sudah dilaksanakan bentuknya apa? Pagelaran seni pernah melaksanakan murid budaya memperingati haulnya Gus Dur, tapi isinya itu murid budaya haulnya Gus Dur. Itu apa ya isinya, bentuknya? Ya kita selawatan, penampilan-penampilan kreasi masyarakat di sana. Dan diisi oleh berbagai macam unsur masyarakat. Teman-teman kampus, teman-teman teater, diajak juga ikut tampil. Dan berarti kalau ya, dalam praktek-praktek yang dilakukan itu, meskipun itu Les Bumi yang didatangkan atau yang ikut berkiprah dalam pelaksanaannya itu belum tentu Les Bumi ya. Misalnya tadi, apa tadi? Les Bumi ini kan lembaga iya. Seni budaya muslimin Indonesia iya. Yang miliknya NU, yang berasas Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Artinya ketika ada kelompok seni budaya yang sifatnya umum, universal, ataupun dalam hari ini dibilang bahwa ada seni yang sangat liberal atau ada seni yang sangat tradisional tapi kurang memiliki unsur-unsur nilai keislaman. Kami identifikasi, kami rangkul, dan kami modifikasi. Betul. Kalau inilah yang, nilai-nilai Ahlus Sunnahnya kita perlahan sambil dimasukkan itu. Iya. Kalau tadi Edka kan tertarik kan dunia kampus juga masuk ya itu ya. Kalau musik, katakanlah ini real aja gambaran ya. Musik rock misalnya ya, musik rock itu kan mewakili milenial anak-anak. Kalau itu bisa. Kami kemarin juga ada kegiatan musik pop yang buat aransemen selawat Tombo Ati, tapi aransemen yang berbeda versi style mereka masing-masing. Selama ini ada hambatan enggak mas di daerah jenengan pada saat menangan? Alhamdulillah tidak ada. Termasuk biayanya respect hanya, banget? Hanya hambatannya ketika kami turun karena di Pemekasan itu 50-50 kekuatan Ahlus Sunnah Wal Jamaah dengan organ-organ yang lain. Bahkan yang radikal ya? Yang radikal juga basis. Kelompok radikal basis. Garis-garis keras juga basis di sana. Itu yang dari katakanlah hambatan eksternalnya ya kemungkinan. Kalau internalnya dari? Tidak ada. Kami sangat sinergi dengan cabang. Kita kerjasama dengan cabang. Kita kerjasama dengan pemerintah. Dan kita kerjasama dengan kelompok-kelompok seni walaupun setiap kita tampil. Memperagakan seni budaya yang lama yang sudah pudar. Kita bangkitkan lagi. Kita buat show first di tengah kota. Sehingga masyarakat itu, loh, ini kok masih ada. Ternyata senang itu. Yang anggapan semula bahwa ini tidak menjadi tontonan yang menarik. Sedangkan kami memiliki misi, ini tontonannya harus menjadi tuntunan itu. Begitu. Sekarang kan sudah canggih. Yang ada, ada ini di perkotaan. Saya munculkan. Ini yang harus dilakukan oleh teman-teman Les Bumi. Kalau sementara ini, maaf ini rada sensitif soalnya saya juga perlu tahu. Bukan dari Temanggung. Temanggung itu mah? Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah. Saya kira Jogja itu bagus. Aku malah megurunya Jogja kok. Magelang, Temanggung. Saya itu malah sering ngalu minta masukan dari Jogja barang itu.
ini yang agak tadi saya nggak usah sensitif ya, jenengan sering melaksanakan kegiatan seperti itu kan faktor yang saya rasakan di daerah saya itu kan sumber dana itu gimana proses, gimana caranya gitu loh bisa nih terpenuhi loh. Kiat-kiat yang jenengan lakukan. Pertama, teman-teman mempunyai semangat yang sama. Ya. Saya selaku pemerhati seni, sumbangan dan teman-teman. Kita komunikasi dengan pelaku-pelaku seni, yuk sumbangan. Mereka yang sifatnya besar ya, pembiayanya ketika mendatangkan, katakanlah, saman jidur, saman ya. Tapi di Madura itu ada jidurnya. Itu sampai 50, mereka hanya karena kedekatan, kami juga turun, kami juga ikut pengajiannya, kami ngisi. Jadi mereka hanya dikasih konsumsi. Konsumsi itu sumbangsi dari teman-teman, dan kami juga punya nama-nama beberapa pengusaha yang ikut menyumbang tanpa syarat. Sebagai sponsornya ya? Iya. Terus dari baik yang punya perusahaan ataupun non perusahaan. Dan itu nganu ya, asal yang penting momennya itu tepat ya mungkin ya. Momennya tetap tepat. Kita maulid dibuat acara. Tak lagi ini menjelang kurban bersama dengan acara pilkada serentak, kami komunikasi dengan beberapa calon-calon pilkades, ayo demokrasi damai. Kita mengadakan pengajian sambil bermusik. Itu yang dibiayai bareng gitu. Bareng terus. Okay. Dari KPU mungkin ya atau dari ya, Pemda, kalau pas ya, acara mungkin. Pemilu kami sempat dibiayai tidak full ya, bulannya dia sosialisasi sekaligus membantu. Dan dengan lo itu mungkin kalau pilkades itu kegiatannya pemerintah. Dan musik dan tampilannya yang disajikan dia ya tetap bentuknya kan ya, bentuknya itu semacam tari musik itu bentuk yang di pengajian ya, hadroh, musik, dan pokoknya yang dulu tidak pernah, dulu pernah ada, sekarang sudah hilang. Ya tadi itu ya bangkitkan yang hilang, terus kemudian kaitannya dengan yang nuansa tradisional budaya lokalnya itu di... Karena ada ya. Ada hadrah ya, Pamekasan itu ada hadrah yang spek tabuhnya itu berbeda. Di Madura itu kan ada Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangalan. Sumenep ini cara tabuh hadrahnya beda, Banjari kan beda, Pamekasan ini beda juga, trang, ting, trang, ting. Ini sudah hampir punah, kalah dengan Banjari yang lagi merebak di tingkatan kaum muda. Ya. Terus kalah dengan gaya Sumenep. Ya Nabi. Agak sengong-sengong dikit ya, tapi menarik. Nah, saya menjaga ini, Pamekasan itu, sehingga saya modifikasi dengan tarian. Tariannya model apa ya? Hadrah Pamekasan tetap dimunculkan, tapi kolaborasi dengan formasi bentuk macam-macam. Ada di YouTube itu? Ada enggak kira-kira? Kegiatan nih yang seni yang jalan-jalan itu? Insyaallah ada, list bumi Pamekasan. Dan itu baru ada di Pamekasan ya, yang model jalan tampilkan tadi ya. Belum dikenalkan ke yang lain ya. Ya Banjari kan sudah kan kayak menasional kalau nih. Baru 2 tahun jadi pengurus ini, sudah tahunnya sekarang. Dan memang sebelumnya itu kan lama, pernah naik daun lah, pernah booming, habis muncul lagi. Karena kan Kebutuhan Les Bumi lembaga yang melekat kepada PC. PC tidak
menganggap tidak membutuhkan, bisa dilaksanakan oleh BC, ya tidak. Dan oleh tidak les bumi. Ya, tidak buat les bumi. Diserahkan les bumi untuk langan ini ya. Ini berapa tahun Mas Du? Yang sudah berjalan berapa tahun itu di daerah jalan les bumi itu untuk aktivitas? Saya yang atas nama pribadi saya, selaku ketua, saya masih menjalani 2 tahun. Baru 2 tahun ya? Baru 2 tahun ya. Jadi selama 2 tahun itu, saya isi kegiatan-kegiatan yang sedikit melestarikan budaya-budaya yang sudah punah. Makasih nanti referensi saya. Terima kasih banyak. Kalau perlu belajar. Jelasin lah sebalik. Saya Wazirul Jihad, Ketua PC Les Bumi Kabupaten Pamekasan, Madura ya. Jawa Timur. Jawa Timur. Nek Mas, enggak Jogja Mas? Mana? Ya lokal, lokal. Lokal sini ya, Pasuruan. Ini fotografer. Betul. Oh gitu. Jadi kalau fotografer. Ini sempat juangan. Tapi juga Les Bumi ya. Les Bumi ya. Divisi fotografer ada enggakan Mas? Yang kalau memang bisa dibutuhkan, libatkan karena event-event fotografer itu. Iya, banyak ya. Banyak. Sekarang itu Pamekasan kalau di sini bisa di cetuan divisi itu, divisi fotografer dan sinematik mungkin ya, ada enggak di sini? Kemarin hanya masih di lomba melukis, lomba melukis berkaligrafi campur alam. Campur apa? Alam. Artinya, maksudnya gimana? Kaligrafi bukan hanya tulis kaligrafi. Kita buat pemandangan tapi ada kalimat-kalimat. Kayak yang dipamerkan ya, di situ ya. Dan ada kaligrafi bentuk tubuh manusia. Betul. Ada yang bentuk manusia, ada yang bentuk gini. Apa?